Gua pengen petir, bro. Menggelegar dunia. Iya. Petir luar biasa, mantap sekali. Petir, bro. Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang, berusaha, dan tetap ingin menjadi Blackman, guys ya. Gua akan terus berusaha. Kita nggak boleh nyerah, guys ya. Buat kalian semua yang belum subscribe, langsung aja di bawah klik subscribe yang warna merah. Jangan lupa juga klik notifikasi atau lonceng di samping tulisan subscribe. Dan jangan lupa untuk like video ini, klik jempol kan support video ini ya. Sesama Silverman kita harus solid, guys ya. Kita nggak boleh nyerah meskipun Konami jahat sama kita. Dan buat kalian semua, guys ya, buat kalian semua yang belum belum subscribe, langsung subscribe. Yang nggak mau ketinggalan giveaway akun, kalian bisa langsung aja follow Instagram gue @riantaka. Yang mau beli akun PES, kalian bisa juga langsung aja chat gue via WhatsApp, nomor WhatsApp di bawah deskripsi. Dan di sini ada yang baru, guys ya, hadiah ini, guys, Black Ball only ya, tanggal 3 sekarang, guys ya. Nih kalian bisa lihat di sini ya, ini kita pakai akun-akun yang tidak berfaedah, tidak berguna, dan tidak pokoknya ya. Di sini adalah ada special agent Black Ball kali 1 ya, jadi semua isi Black Ball kita ambil dulu. Thank you login bonus ya, kita ambil dulu. Kemudian kita di sini langsung cek akunnya, guys ya, apakah akunnya greget-greget ahoy, apa akunnya bagus atau tidak. Kita langsung aja masuk ke user information record dan lololololololo ha nol semua nih, guys. Nol semua, guys, nggak pernah diapa-apain, guys, akunnya, guys ya. Dan juga kita langsung cek aja squadnya apa bagus atau tidak. Mungkin nanti kita pakai 10 atau 10 akun lah, guys, karena kalau semuanya nggak mungkin, karena akun gua ada ratusan, guys ya, nggak mungkin semuanya, videonya panjang, guys. Nah, di akun ini ada Dybala, Icardi, kemudian ada Diego Costa, ada Mertens juga di sana, ada juga Scholes ya. Ada juga calon Black Ball Van Dijk di sini, ada Matic, ada juga Marquinhos calon Black Ball, ada juga Alisson calon Black Ball, kemudian ada juga di sini Jose Callejon yang bakal turun jadi Gold Ball. Kemudian ya itu aja, guys. Cuma di akun ini banyak sekali ini, guys, banyak sekali calon Black Ball yang naik nanti. Oke, kita langsung aja meroll Black Ball only di akun ini, guys ya. Ini akun yang pertama, sebutnya pertama, guys ya. Tiket Black Ball only di sini langsung kita obtain aja, guys ya. Dan kita biasa kalau ada yang baru-baru kita pakai 13 detik biar greget-greget ahoy, greget asik, semoga aja mantul, mantap betul. Kalau nggak mantap betul, minta dikepret sama Bang Maeli, preman terkuat di bumi. Kepret, kepret, kepret. Ayo, kalau bisa petir, bro ya. 13 detik, semoga mantap lah, mantap lah. Halo, berikan saya yang Black Ball yang mantap luar biasa. Berikan saya Black Ball yang greget ke ahoy. Ya, siapa nih? Oke, Alessandro ya. Bagusnya Alessandro ini nggak turun. Untung kita nggak dapat Cuadrado atau Morata atau ya, ya yang turun-turun. Untung kita nggak dapat, ya lumayan lah, guys ya, Alessandro. Sekarang kita langsung menuju ke akun yang berikutnya. Oke, guys, ini akun yang selanjutnya, guys ya. Kita ambil dulu di sini Black Ball only-nya ya. Thank you. Ya, 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 siap ya. Kita langsung ambil semua dan kita cek dulu akunnya ya. Kalau 000 udah pasti, guys ya, kalau kalian mau lihat ya, guys. Ah, salah buka gua, bro. Kita salah buka, bro. Oke, oke, oke. Ya berarti ini akun yang keberapa, kedua gitu, guys ya, kedua, guys ya. Record 000 semua pasti, guys ya. Aduh, jadi Bang, lu punya berapa akun? Ratusan, bro. Dan lu mainin akun yang mana aja? Cuma 4 biji, bro. Akun utama gue itu ada 4 biji doang. Udah itu doang gua mainin, yang sisanya nggak pernah gua mainin. Oke, di akun yang ini ada Company dan juga Neuer ya. Ada juga Juan Mata yang bakal turun jadi Gold Ball, ada juga Willian di sini yang naik jadi Black Ball, Taufin naik, ya udahlah, itulah. Kita lihat itu aja, guys ya. Sekarang kita langsung masuk ke Black Ball only-nya. Tadi 13 detik, sekarang kita coba 14 detik ya. Kita tambah-tambahin aja gitu, guys. 13, 14 gitu-gitu. Sambil kita menyanyikan lagu kebangsaan Silverman. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang berapa, guys? Yang ke-6, guys ya. Black Ball mana? Black Ball mana? Black Ball mana? Di mana? Di mana? Di goa. Ya, Black Ball yang di goa, yang di rantai, tolong keluar ya. Ya. Ayo, berikan saya yang mantap dong, mantap, mantap betul. Ayo, ayo, siapa ini? Kalau sampai turun, awas lo ya. Wih, gue dapet kotinya, bro. Greget, greget. Ah, oh, ini mantapnya mantap. Pala lo aja nggak mantap. Kalau nggak mantap, di sini bilang kocak sampai peyang. Ya mantap ya, guys, kita dapat kotinya, guys ya. Udah, sekarang kita langsung beralih ke akun yang selanjutnya, bro. Oke, bro, ini yang selanjutnya, bro ya. Kita cek lagi user information. Sebenarnya nggak usah dicek sih, ntar yang selanjutnya nggak usah ya, guys ya. Udah pasti nul. Akunnya nul. Oke, sekarang kita ngeceknya tuh squad manajemennya aja, apakah mantap atau tidak gitu, apa mantul atau tidak. Kita cek di sini. Iya, ternyata ada Thiago Alcantara, ada juga Rakitic minta dikritik, ada juga Hazard yang bakal ratingnya 90 di PS19. Kemudian ada juga ternyata nggak ada yang naik jadi Black Ball. Siap ya, udahlah, nggak apa-apa ya, daripada kita Silver Ball yang banyak ya. Kita ambil dulu di sini hadiahnya, guys. Kita ambil dulu hadiah. Thank you.
kita ambil dulu thank you-nya guys ya. Iya, siap. Kita ambil hadiahnya kemudian kita roll guys ya. Kita roll di sini menggunakan 15 detik berarti guys ya. Kita tambah-tambahin aja sedetik gitu. Siapa tahu dapat yang mantap gitu. Gua butuh yang petir dong. Ayo dong kasih gua yang greget ahoy petir gitu. Sampai gua dapat black ball yang bakal turun jadi gol poli PES 19, gua minta tolong Bang Mael biar kepretin tuh ya. Black ball yang konyol kayak gitu. Pepak, pepak, pepak. Kalau enggak Marco kasih ketek biar pada pingsan tuh. Kalau enggak dimarahin Mak Betty lu. Belum tahu dimarahin Mak Betty bisa kejang-kejang kau ya. Oke, ya kasih gua yang mantap ya. Ha. Ayo berikan saya black ball yang luar biasa. Greget-greget mantap. Ayo siapa ini? Tunjukkan pada dunia, Bro. Oke, James Rodriguez. Ya, dia juga bagus, guys. Apalagi dia kidal kan ya. Dan placing-nya itu mantep banget. Placing kalau dia udah placing, waduh, greget-greget mantap gitu, guys ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke akun yang berikutnya, Bro. Oke. Ini yang selanjutnya, Bro. Oke, kita langsung buka di sini, Bro. Oke. Di sini kita langsung ambil aja di sini ya. Thank you login bonus ya kita ambil dulu. Kemudian kita cek langsung squad management ya. Nggak perlu cek 0-0-0 udah pasti 0 itu udah nggak pernah diapa-apain. Oke, di sini ada Icardi, De Bruyne dan juga Fabregas dan calon black ball di sini ada Van Dijk ya guys ya. Kemudian kayaknya Van Dijk doang calon black ball di sini. Oh, ternyata gol ball masih baik tapi Van Dijk doang calon black ball di PES19-nya di akun ini guys ya. Ini yang keberapa sih? Yang keempat ya guys ya. Yang keempat, kita langsung aja masuk di sini guys ya. Black ball only, gue berharapnya sih ini petir dong, tolong dong. Ah, petir lah ah. Oke, 16 detik guys ya. Kita coba 16 detik sekarang ya. Tadi kan 13, 14, 15, 16 sekarang guys ya. Nyanyi lagu kebangsaan ketiga. U I U A A cing cang wala wala bang bang. U I U A A cing cang wala wala bang bang. Wah, ayo. 16 detik, berikan saya petir, Bro. Ya. Heo, berikan gua yang greget ahoy yang luar biasa yang menggetarkan dunia. Tunjukkan pada si dunia kita ini siapa, Bro. Oke, kita dapat Eriksen ya, bagus ya. Eriksen ya, greget-greget ahoy lah ya, sama kayak De Bruyne ya. Ya Liga Inggris juga gitu guys, Liga Inggris juga. Oke, sekarang langsung aja ke akun yang berikutnya guys. Ya oke. Ini selanjutnya, Bro. Kita ambil dulu thank you-nya, Bro ya. Kita ambil dulu ya. Oke, kita ambil dulu tiket black ball-nya. Habis itu kita langsung saja menuju ke squad management, Bro. Ini yang ke berapa sih? 5 ya guys ya. Ya, ada Icardi, Willian, Barzali yang bakal turun jadi gold ball. Kemudian ada Jordi Alba juga yang bakal naik jadi black ball. Dan juga ada si siapa? Mane juga yang bakal naik jadi black ball. Kemudian ada juga si Marquinhos. Ada juga, ya itu sih guys yang bakal naik jadi black ball. Cuma segitu doang di akun ini guys ya. Berarti ini yang kelima guys ya. Oke, langsung saja di sini guys kita langsung roll black ball only nya guys ya. Semoga dapat yang mantap menggetarkan dunia yang greget-greget ahoy biar Mak Betty nggak marah-marah ya. Kalau ampe lu yang turun jadi gold ball, Mak Betty tolonglah bantu saya ini Mak Betty marah-marahin itu go black ball yang bakal turun Mak Betty tolong. Makanya kalau nggak mau dimarahin lu harus dapat black ball petir atau enggak black ball yang luar biasa greget ahoy ya. 17 detik sekarang guys ya. Oke, 17 detik berikan saya mantap luar biasa greget. 18 gua. Iya, kasih gua yang mantap lah, yang mantul mantap betul. Iya, Handanovic ya, mantap lah, bagus dia guys ya, kiper yang mantap luar biasa guys ya. Oke, sekarang kita langsung menuju akun yang selanjutnya, Bro. Hey guys, ini yang keenam guys, kita langsung ambil dulu tiket black ball-nya guys ya. Oke, kita cek squad management-nya. Kita squad management-nya kita cek dulu guys ya. Ada siapa di akun ini? Ternyata ada Coutinho, Fabregas, kemudian Douglas Costa, ada Kylian Mbappe yang bakal naik juga. Ada juga siapa? Ada lagi nggak yang bakal naik? Nggak ada guys ya. Tidak ada lagi yang bakal naik guys ya. Oke, sekarang kita langsung saja guys. Kita langsung saja di sini mengeroll black ball only-nya. Tadi kan gue mintanya 17 detik guys ya yang sebelumnya. Tapi gue tosnya di 18 detik. Berarti sekarang di sini kita tosnya tuh di bagian ini guys, di bagian 17 detik kita tuker. Oke guys, langsung saja black ball only di sini. Gue butuh yang mantap. Gue butuh yang greget-greget ahoy. Gue butuh yang luar biasa mantap. Keren guys ya. Semoga aja dapat yang luar biasa guys. Kapan nih petirnya belum muncul salah satu acan nih guys petir guys ya. Kita nyanyi dulu lagu kebangsaan Silverman yang kedua guys. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita bisa jadi black man ya. Kalau gua udah bilang bisa berarti harus black man ya. Harus hitam luar biasa. Ha. Heo, berikan saya mantap dong yang greget-greget ahoy. Tunjukkan pada dunia kalau kita itu bisa, Bro. Siapa nih? James lagi. Tadi udah James, sekarang James lagi. Hah, emosi gua. Untung aja lu black ball. Aduh. Kenapa sih dia lagi? Ini yang minta pengen minta di caper tuh kayak gini nih, bundelannya yang sama. Pak. Untung akunnya beda. Oke, kita langsung menuju akun selanjutnya, guys. Hey guys, selanjutnya nih guys ya, kita squad dulu kita buka ada siapa di sini, Bro? Ada si Zeko, ada juga Pjanic, ada juga Koke, ada juga Ter Stegen dan yang naik jadi black ball di sini cuma Mane dan tidak ada lagi kah?
Ya, udah enggak ada lagi. Jadi mana doang di akun ini, guys? Ini akun keberapa? 7, guys ya. Mungkin nanti kita 8 akun lagi kali, guys ya. 8 akun lagi, ntar gue bikin part 2-nya, part selanjutnya, guys ya. Part selanjutnya. Karena kalau langsung semuanya akun gue ratusan, buseng, videonya bakal panjang sekali, guys. Aduh. Oke, jangan sampai gue dapat yang kayak tadi, Hames lagi. Jangan sampai kayak gitu. Berikan gue dong petir dong. Mana belum datang salah satu acan nih ya. Ayo dong ya. Gue mau nyanyi lagu kebangsaan yang ke-1. Yo ayo. Yo ayo. Ini harus dapat black ball. Ya, kalau gue bilang harus berarti black ball. Emang udah pasti black ball. Cuma ini black ball yang mantep atau tidak? Kita coba 19 detik karena 19 detik belum kita tadi, guys ya. Iya. Ayo berikan saya yang mantep lah, yang luar biasa mantep betul. Ayo, siapa nih? Iya, kita dapat oblak, guys ya. Oblak ya, lumayan lah daripada manyun-manyun. Oblak kiper yang bagus, guys ya. Kita sekarang langsung menuju ke akun yang ke selanjutnya, guys. Yang ke-8 berarti, guys. Oke, bro. Selanjutnya nih, bro. Yang ke-8 nih, bro ya. Mungkin ini yang terakhir, akun yang terakhir di video part 1 ini, guys. Di episode 1 ini yang terakhir kali, guys ya. 8 akun dulu gitu, guys ya. Oke, kita buka squad manajemen. Di sini ada siapa? Ada Gareth Bale, ada Romario, ada Fabregas, ada Philippe Luis, ada juga Van Dijk calon black ball, ada juga Jordi Alba calon black ball. Ada juga, ya itu doang ya calon black ball-nya, guys ya. Sekarang kita langsung masuk ke rolannya, guys ya. Aduh, ini gue belum dapat black ball salah satu acan nih, guys, dari tadi, guys. Emang menyebalkan nih, greget-greget konyol ya. Maksudnya black ball petir maksud gue gitu. Dari tadi dapat black ball tapi belum dapat black ball petir gitu maksudnya gitu, guys ya. Oke, sekarang kita langsung aja obtain. Dan di sini gue mau pakai 20 detik, guys ya. 20 detik sembari kita menyanyikan lagu kebangsaan yang ke-3 dan ke-4. Konami, baik hati sekali. Mengapa begini, gak dapat black ball lagi? Cincang, wala-wala beng-beng. Wala-wala beng-beng. Ayo, kasih gue petir, bro. Gue pengen petir, bro. Menggelegar dunia. Iya, yeah. Petir, luar biasa, mantap sekali. Petir, bro, greget asik, greget ahoy. Luar biasa, bro, ya, luar biasa. Wow, Brisbane, bro. Gue bilang apa, bro? Memang lagu kebangsaan Silverman ke-3, 4 itu luar biasa. Kalau disatukan akan menjadi sesuatu yang membuat hati bahagia, membuat hati senang, membuat hati itu merasa tersenyum gitu. Senang sekali saya. Aduh, bro, mantap sekali, bro. Luar biasa, bro. Kita langsung dapat petir, bro, ya. Dengan 20 detik dicampur lagu kebangsaan Silverman. Wow. Oke, guys, kita dapat Griezmann, lumayan lah daripada manyun ya, guys ya. Oke, guys, itu dulu, guys, untuk video kali ini, guys. Semoga di part-part selanjutnya kita dapat black ball yang lebih mantap lagi. Semoga kalian juga lebih dapat black ball yang kalian inginin, guys ya. Semoga, guys ya. Itu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye.